Jadi batu besarnya teman-teman bisa kalian lihat ya. Ini ada isi satu telur rebus utuh bulat. Bakso Pade Yadi ini berlokasi di Jalan Ledjen Suprapto. Tuh bisa kalian lihat ya jalannya. Ini pas di depan Alfamart. Jadi kalau kalian dari belakang Hotel Horizon Bandar Lampung, nah ini jalanan belakangnya ini disebut jalan, namanya Jalan Ledjen Suprapto. Nah ini lingkungannya, daerahnya seperti ini teman-teman. Oke. Nah ini dia bakso Pak Deyadinya. Oke. Nggak pakai lama-lama, kita langsung masuk ke dalam teman-teman. Oh ya, sekedar informasi, parkiran di sini agak sempit teman-teman ya. Jadi kalian parkirnya di pinggir jalan atau di rumah sebelah, ada rumah kosong, nah kalian parkir di sini. Oke. Kita masuk ke dalam teman-teman ya. Jadi teman-teman, di sini itu selain bakso, ini ada mie tek-tek juga nih. Tapi di sini aku nggak makan di sini teman-teman. Aku cuma beli dan dibungkus. Nanti kita review rasa makanannya itu, kita review di rumah aja. Sebelum kita lihat pembuatan bakso. Kursi buat duduk dan ada lesehannya juga. Ini yang bagian lesehannya teman-temannya juga. Oh, ada yang bagian lesehannya. Sampai kasir tuh, sampai kasir. Kursinya. Oke, kita udah lihatnya di sini. Sekarang kita ke depan, kita lihat cara pembuatan. Ini mie ayam ya mas ya? Di bagian sini. Nah tadi kan ada mie tek-tek nih. Ayam, mie, daging mie ayam ini. Aku pesen bakso, dibungkus. Nanti kita review di rumah aja ya. Bakso ini gede, gede banget. Ini siapa mas, bakso gede ini? Bakso ini kan? Langsung ada nurat tuh. Ada nurat. Ada nurat nih, kata mas. Ada isi telur juga ya? Ada bu. Ada isi telur juga. Jadi di sini ada dua harga teman-teman. Ada yang harganya 16.000 dan harganya 20.000. Nah yang 16.000 itu isi telur. Kano tutup hijau, puluh.
kita bisa request juga kalau kita mau ngomong apa enggak. Jadi aku pesan sebungkus bakso yang biasa itu harganya 16.000 satu bungkusnya. Bedanya itu kalau yang 16.000 itu telur, kalau yang 20.000 tadi isi daging ya, Mbak ya? Ya, itu bedanya teman-teman. Oke, pada bayar nih. Oke teman-teman, tadi kita udah lihat-lihat tempatnya dan cara pembikinan baksonya, tinggal kita nanti nyobain rasanya. Oke, nanti kita cobain rasanya di rumah aja teman-teman ya. Alhamdulillah ini udah nyampe rumah teman-teman. Jadi ini kalau dibungkus tuh dapetnya nih bakso. Terus aku tadi mintanya bihun ya. Ada sambelnya, ada kecapnya, sama ada saus sambel bot sausnya. Oke teman-teman, ini sekarang kita review nih rasa bakso Pak Deadinya. Nih udah aku taruh di dalam piring ya. Jadi memang sengaja aku naruhnya bukan di mangkok, biar kelihatan jelas nih, melebar. Kita coba dulu ya, kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baksonya ini kenyal-kenyal gitu teman-teman. Untuk rasa dagingnya itu lumayan berasa. Jadi untuk harga 16.000 ini menurut aku lumayan. Ini aku kasih nilai 8. Ini bihunnya. Untuk bihunnya agak keras ya. Sekarang kita cobain yang bakso besarnya ini. Jadi bakso besarnya teman-teman bisa kalian lihat ya. Ini ada isi satu telur rebus utuh bulat. Untuk bakso besarnya nih. Nah nih. Telur rebusnya tuh telur ayam kampung. Ini telur ayam, bukan telur puyuh ya. Kuahnya enak teman-teman. Nih, telurnya besar banget. Untuk harga 16.000 dapat telur besar gini, bakso besar gini, menurut aku worth it sih. Harganya nggak mahal, nggak juga murah. Ini mantap banget. Mantap bener. Oke teman-teman, aku habisin baksonya dulu ya. Terima kasih semuanya udah nonton. Jangan lupa di subscribe, like jika kalian suka. Untuk info kritik dan saran silahkan di kolom komentar.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.